kita. Pada 2015, pasukan PAP kalah tipis di tangan WP memperolehi 49% undi. Meskipun menjadi pasukan terbaik yang kalah, pasukan itu tidak mendapat kerusi di Parlimen. Encik Victor Lai berkata hal itu tidak akan terjadi sekiranya parti pembangkang yang kalah. Ini disebabkan skim anggota Parlimen tanpa kawasan undi menjamin pasukan terbaik yang kalah dalam kalangan parti pembangkang sehingga 12 kerusi di Parlimen dengan hak yang sama seperti para anggota Parlimen yang dipilih. Parti Pekerja WP menjangkakan pertarungan hebat di GRC East Coast, namun ia yakin dengan kekuatan barisan calonnya yang diturunkan di sana. Setiausaha Agung WP Pritam Singh menyifatkan langkah PAP meletakkan timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat di East Coast sebagai ada unsur kejutan strategik. Seawal jam 8 pagi lagi, pasukan WP di GRC East Coast sudah turun padang bertemu penduduk di kawasan Fengshan. Walaupun ini merupakan kali pertama kelima-lima calon WP ini bertanding di GRC East Coast, mereka kelihatan tidak janggal berinteraksi bersama penduduk di sini kerana menurut Setiausaha Agung WP Pritam Singh, mereka terus mendampingi penduduk di GRC ini sejak sekian lama. Encik Pritam hadir sama untuk berkongsi dengan penduduk rancangan dan usaha parti itu. Ini termasuk apa yang terkandung dalam manifesto mereka seperti menurunkan kos sara hidup dengan tidak menaikkan kadar GST misalnya. GRC East Coast mendapat perhatian ramai apabila pasukan PAP disertai timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat yang sebelum ini memimpin GRC Tampines. There was an element of a strategic surprise on the part of the PAP. Of course, to us, we see it as a strong challenge, but also it says something about the PAP's assessment of the Workers' Party team in East Coast. I think they see the slate as a very strong one. Bagi para penduduk yang ditemui, mereka mengalu-alukan kehadiran wajah-wajah baru di sini tidak kiralah dari parti mana asalkan mengambil berat tentang keprihatinan penduduk. Pertama daripada segi ekonomi lah. Ya, ekonomi, pekerjaan. Kalau niat mereka tu untuk ke arah kebaikan kami sebagai penduduk, teruskan. Selain GRC East Coast, WP bertanding di GRC Aljunied, Marine Parade, Sengkang dan SMZ Hougang dan Punggol West dalam pilihan raya kali ini. Lebih banyak liputan sekitar hari kedua berkempen bagi parti-parti yang bertanding termasuk di kawasan undi Bishan Toa Payoh. Tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Sedang Singapura memasuki fasa 2 pembukaan semula, semua pelajar akan kembali ke sekolah setiap hari bermula 29 Jun. Kegiatan fizikal dan kokurikulum dalam kumpulan kecil akan disambung semula. Pelajar Institut Pengajian Tinggi akan pulang ke kampus secara berperingkat, tetapi akan terus menghadiri kuliah secara dalam talian bagi kelas-kelas berskala besar. Langkah-langkah pengurusan selamat akan diteruskan. Memeriksa suhu badan setiap hari, membersihkan kawasan-kawasan umum dengan kerap, mengelakkan pergaulan antara pelajar daripada kelas-kelas berbeza, memastikan langkah jarak selamat di mana boleh. Kelas-kelas tuition dan pengayaan private akan disambung semula, kecuali latihan nyanyian atau suara. Teruskan amalan baik yang lain untuk memastikan Singapura selamat daripada COVID. Jaga kebersihan diri dan pastikan jarak selamat 1 meter. Sekiranya jarak selamat antara individu tidak dapat dilakukan, pastikan jarak 1 meter antara kumpulan-kumpulan yang tidak melebihi 5 orang dan tidak boleh ada pergaulan antara kumpulan-kumpulan. Duduk di rumah seberapa boleh, pakai pelitup apabila keluar rumah, muat turun aplikasi Trace Together dan gunakan Safe Entry apabila diperlukan. Bantu kami melindungi anda.
Dapatkan maklumat daripada sumber-sumber rasmi dan jangan sebarkan kabar angin. Daftar bagi khidmat WhatsApp gov.sg dalam Bahasa Melayu untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai COVID-19. Bertemu kembali. Anggota pasukan PAP DGRC West Coast, S. Iswaran berkata penyertaan Encik Desmond Lee dan Ang Wei Neng dalam pasukannya membawa bersama mereka pengalaman luas untuk kawasan undi itu. Bercakap kepada media selepas melawat perpustakaan serantau Jurong yang dibuka semula, Encik Iswaran turut memberikan pencian bidang-bidang tumpuan pasukannya untuk GRC itu. Misalnya Encik Lee yang merupakan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga akan meninjau cara-cara untuk pasukan tersebut membantu keluarga-keluarga berpendapatan rendah di GRC West Coast. Encik Ang yang merupakan anggota GPC bagi pendidikan dan pengangkutan pula akan memberi tumpuan kepada isu ketersambungan pengangkutan dan khidmat jagaan kesihatan. Dalam pasukan kami, kami ada pengalaman yang luas. Pengalaman untuk memahami sepenuh-penuhnya apakah keperluan penduduk-penduduk di West Coast GRC dan memenuhi keperluan itu. Dan itulah tujuan kami. Parti Reform RP mendedahkan satu manifesto mesra alam yang memberi tumpuan kepada keprihatinan mengenai alam sekitar di tengah-tengah pandemik COVID-19, yang menyeru agar undang-undang yang ada diubah agar masalah perubahan iklim dapat ditangani dengan lebih baik. Pagi tadi, para anggota RP yang bertanding di GRC Ang Mo Kio berada di Pasar Chong Boon dan membahagi-bahagikan risalah parti kepada para penduduk. Sebahagian besar anggota pasukan RP bagi GRC Ang Mo Kio ini pernah bertanding di GRC West Coast 5 tahun lalu. Mereka berpendapat apa yang dihadapi para penduduk Ang Mo Kio tidak begitu berbeza daripada yang dialami rakyat Singapura yang lainnya. Pasukan Parti Rakyat Singapura SPP yang dipimpin Steve Chia keluar bertemu para penduduk di Bishan pagi tadi. Pasukan yang bertanding buat kali ketiga di GRC Bishan Toa Payoh juga terserempak dengan pasukan PAP pimpinan Menteri Pertahanan Dr. Ng Eng Hen. Dr. Ng berkata sentimen para penduduk berbeza daripada pilihan raya umum sebelum ini. Dan menurutnya para penduduk prihatin tentang pekerjaan dan perniagaan mereka. Sementara itu, para calon SPP mahu sokongan yang diterima para penduduk bertukar kepada undi untuk partinya dengan lebih banyak rancangan mendekati para penduduk dalam hari-hari mendatang. Dan salah satu ciri unik yang akan dibincangkan parti tersebut adalah mengenai isu sekitaran. Satu tempoh khas telah diadakan bagi para pengundi yang sedang menjalani arahan notis jangan keluar rumah SHN dan mereka yang tidak sihat. Itulah antara langkah-langkah yang dilaksanakan bagi pilihan raya kali ini untuk memastikan para pengundi boleh melakukan tanggungjawab mereka dengan selamat di tengah-tengah pandemik COVID-19. Sehingga semalam terdapat 360 pengundi yang sedang menjalani SHN di rumah. Golongan itu serta mereka yang cuti sakit atau demam boleh keluar mengundi tetapi ikut masa yang ditetapkan antara 7 hingga 8 malam. Beberapa syarat juga harus dipatuhi. Mereka di bawah SHN harus menghubungi pihak berkuasa sebelum keluar rumah, tidak boleh menggunakan pengangkutan awam ke tempat mengundi dan harus segera pulang ke rumah. Jumlah pegawai yang bertugas pada tempoh itu juga dikurangkan dan mereka akan mengenakan pakaian perlindungan PPE. Pengundi lain digalak mengundi mengikut masa yang disyorkan pada kertas undi mereka. Jabatan Pilihan Raya turut memberikan perincian mengenai aturan mengundi bagi mereka yang menjalani SHN di kemudahan khas seperti hotel sebanyak sekitar 800 orang. 4 stesen mengundi diwartakan di Marina Bay Sands dan 1 di Marriott South Beach dengan lebih banyak tempat akan diumumkan pada 7 Julai nanti. Mereka yang tidak dapat mengundi kerana tidak sihat boleh memohon supaya nama mereka disertakan semula ke dalam daftar pengundi selepas pilihan raya tanpa perlu membayar denda $50. Begitu juga bagi pesakit COVID-19 dan mereka yang dikuarantin atau menjalani SHN di rumah. Proses kiraan kertas undi juga diubah tahun ini. Pusingan pertama masih dilakukan secara manual, tetapi kiraan kedua akan dilakukan dengan menggunakan mesin.
Kiraan semula juga dilakukan jika jurang undi kurang daripada 2%. Sebelum ini, hanya calon atau ejen mengira undi boleh memohon bagi dilakukan kiraan semula. Menurut ILD lagi, hanya tanda